Ketika Kamis dini hari, aparat kepolisian daerah Jambi menggerebek hotel Sepia di kota Jambi. Dua pasang muda-mudi kepergok mesum dalam kamar terpisah. Saat dipergoki, mereka tak dapat ngelak dan ngaku lagi pemesraan. Di dalam sebuah kamar di antara pasangan tersebut, petugas pun menemukan alat kontrasepsi. Mereka menyangkal barang tersebut miliknya, yakni barang didapati di dalam lemari. Penggerebekan berjalan gaduh. Salah seorang wanita yang tertangkap nolak untuk ditangkap. Bahkan sempat membentak petugas hotel karena merasa dijebak petugas hotel dengan alat kontrasepsi. Merasa belum lama nginap, wanita itu nekat memaksa petugas hotel untuk balikan duit booking kamar. Ngapa dia ambil duitnya? Kan baru datang punya hotel terus ada kontrak pura punya kami itu. Selain razia hotel, polisi juga menggerebek kamar kos-kosan di daerah Telanai Pura. Hasilnya seorang pegawai dinas perhubungan kota Jambi yang ngakunya bernama Bayu tertangkap. Berikut dengan wanita yang bukan istrinya. Sekarang besok, Bang. Tadi kita ngapain di sana, Bang? Bang. Maju. Jangan nyempil, Di desa mana tadi? Hah? Di desa mana tadi? Mana, Mas? Disuruh tersuruh. Hindari kegaduhan meningkat, petugas segera mengangkut seluruh tangkapan ke Mapolda Jambi, di mana kegiatan kepolisian Niko dalam rangka pelaksanaan operasi penyakit masyarakat. Tim Liputan, Jambi TV.